Pertama kita ukur ukuran tiang sesuai ukuran kanopi. Ini untuk contoh aja teman-teman, kita ambil 1,5 meter untuk tiang. Yang penting sesuai ukurannya teman-teman. Terus kita garis 3,5 cm itu ya teman-teman, untuk kaki bawah, dan kita coak teman-teman. Kita coak, terus kita buka ya teman-teman. Kita buka coaknya. Untuk bagian atas itu teman-teman, kita ambil dari atas 20 cm ya teman-teman, untuk ini apa, untuk masukkan kramonanya. Dan terus kita ambil lagi 3,5 cm ya teman-teman, jadi 23,5 cm ya teman-teman sentinya untuk bagian atas. Itu untuk kramonanya ya teman-teman, biasanya kramona ukurannya 20 cm. Dan kita coak seperti itu. Terus kita siapin ukuran yang 10 cm teman-teman. Kita siapin 2 potong. Kalau itu tergantung ukurannya teman-teman, ukuran yang kita inginkan, itu bisa kita buat 3 yang ukuran 10 cm itu. Oke teman-teman, jangan lupa subscriber channel Petris Baja 45 supaya Mamang lebih semangat lagi bikin konten dan tentunya berbagi seputaran baca ringan, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita lanjut aja yang 10 cm tadi, kita masukin ya teman-teman. Kita masukin, kita rapatkan. Terus kalau sudah rata ya teman-teman, langsung aja kita baut ya teman-teman. Kita kunci. Untuk pembautannya itu kita kasih dua-dua bautnya ya teman-teman, supaya kuat pembautan yang kalau tiang itu harus bautnya dua teman-teman. Dan kita kunci dulu, kita kunci ukuran dulu, dan jangan lupa kita mal itu atasnya supaya nanti kentuk teman-teman. Kita mal posisi yang di atas itu nanti. Nah, kita mal seperti itu teman-teman. Bautnya langsung aja kita dua-dua. Kalau sudah kita ini apa, kita baut ujung-ujung. Beginilah teman-teman untuk bikin tiang, mudah dan simpel, bisa dikerjakan sendiri. Siapa aja bisa itu bikinnya, sangat gampang. Kita siapin aja si gunting dan meteran dan bor. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscriber channel Petris Baja 45. Sampai jumpa, ketemu lagi nanti. Selesai tiangnya, guys.